Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudahu thumma amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kepada kita berbagai macam karunia, nikmat dan anugerahnya. Kehidupan yang kita rasakan saat ini, umur panjang, kesehatan, dan yang lebih utama lagi, nikmat iman dan takwa, wajib kita syukuri. Dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang dimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lantas nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita, Nabi besar, panutan kita, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau datang kepada kita membawa risalah Islam, mengajarkan kepada kita dinur rahmah, agama kasih sayang, mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam adalah agama rahmah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada seluruh penganutnya salam dan rahmah, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kita dengan akhlakul karimah, agama yang dipenuhi dengan rahmah kasih sayang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, tegaskan di dalam firman-Nya, tidaklah saya utus engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat ini kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan rahmat bagi seluruh alam. Al-alam kullu ma siwallah. Alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya alam. Baik jin, manusia, hewan, benda mati dan segala macam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikategorikan sebagai alam. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat bagi alam semesta. Jika kita ketahui bahwa baginda Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, maka syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam rahmatan lil alamin. Hal ini kita bisa ketahui dari banyak sekali ayat dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an banyak sekali di ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Innama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bagi kalian kemudahan, bukan kesusahan. Agama ini, agama Islam adalah agama yang memudahkan bagi pemeluknya.
tidak sebaliknya, tidak menyusahkan. Maka daripada itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan di dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu bil hanifiyyatis samhah." Hanya saja saya, kata baginda Rasulullah, diutus dengan agama tasamuh. Agama yang di dalamnya ada rahmah, kasih sayang bagi pemeluknya. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam agama rahmah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Agama wasati yang moderat. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, saya jadikan kalian umat Islam sebagai umat wasata. Wasati yang moderat, yang tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Agama Islam agama samaha. Maka daripada itu, jika kita melihat sebagian pemeluk agama Islam yang melakukan tindak radikalisme yang keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa itu tidak mencerminkan agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui akhir-akhir ini, banyak sekali tindak terorisme yang mengatasnamakan Islam. Akan tetapi Islam jauh berlepas diri dari mereka. Ajaran Islam tidak mengajarkan terorisme. Ajaran Islam tidak mengajarkan radikalisme. Akan tetapi sebaliknya, agama Islam mengajarkan rahmat, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan bagaimana kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah. Kata baginda Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata baginda Rasulullah, menyempurnakan akhlak karimah. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini adalah ruh Islam. Akhlak ini adalah cerminan seorang muslim di dalam kehidupannya, bermuamalah bersama masyarakat sekitarnya, dan muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah wa hablum minan nas. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain hadisnya beliau bersabda, inna hadad din yusr, agama ini, agama Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah urusan agamamu, kata baginda Rasulullah, jangan mempersulit. Bashiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira kepada orang dan jangan berikan kabar yang membuat orang lari dari agama Islam. Inilah sebenarnya ruh Islam, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi salam wa fihi rahmah wa fihi samaha. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa inti dari berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan halwa, insyaallah berkah. Kullu 'am wa antum bi khair.